Kalau abis main jangan cariin gue ya, jangan nelpon, jangan nyoba nyoba, jangan nyoba nih gue, jangankan lu jemput gue nggak bakal keluar rumah. Minimal 7 hari kerja gue tuh butuh ritual pasang topeng yang tebel banget biar bisa bersosialisasi lagi. Oke, makasih. Halo bang. Hi. YouTuber bang. I'm a girl. Oh, dari Belanda anjing. Ntar. Hubungannya apa? Gue cewek. Udah gue bagiin hotspot kok internetnya lemas. Cangkem mutas, tenan ini dasar anak gak bersyukur. Mel, lu kalau diem mukanya jutek banget. Emangnya gue kalau diem harusnya kayak gini? Lama-lama gue di eksorsisme nih, dikirain kemasukan sama Annabelle. Dah ada aja deh komen. Jangan khawatir kalau aku ngetiknya lama di chat. Boro-boro aku ngetik panjang lebar, nyari stiker. Bingung deh kalau baru ketemu sama orang terus ditanya, kok kamu ternyata pendiam banget sih? Lo mau gue kayak this one for the boys for the boom system that down AC? Baru ketemu, woy! Kalau aku harus jujur soal kebiasaan toksik aku, kebiasaan toksik aku adalah demen banget ngomong gabut padahal tugas aku numpuk. Nah ini nih, ini dia nih yang bahaya. Abis mandi, nyentuh kasur, rebahan, wes, udah 2 jam ke depan bakal gini terus, gak bakal ada pergerakan apapun. kalau kayak gini namanya apaan sih? Barusan aja kejadian aku mikir, haus deh, pengen minum. Ngapain ke toilet kalau pengen minum? Nah, yang aku benci banget dari diriku sendiri kalau bikin janjian terus hari-hari sebelumnya, seminggu sebelumnya tuh aku seneng banget, tapi pas udah hari ha, aku pengen di rumah aja. Masa mamaku nanya gini, "Dek, katanya sakit, katanya demam, kok main HP?" Ma, aku sakit, bukan lumpuh. Aku baru sadar, mak kalau nawarin makan jeruk tuh pasti kayak begini. Nih, coba nih makan nih, manis. Manis kok manis, gak kecut, manis, manis. Mukanya sambil kayak gini-gini, kedip-kedip gitu ya, manis banget, mak. Pengen ngabarin kalau lu telpon gue dan gue gak angkat, terus gue telpon balik. Please jangan angkat ya, gue cuma nelpon biar kelihatan kayak gue gak ngabain lu gitu. Jujur gue males banget ngomong, jadi jangan nelpon lagi, oke? Okay? Bye, salam introvert. Tuh merhatiin ya, zaman sekarang tuh zaman dimana kita tuh menggunakan kacamata hitam tuh biar dipakainya tuh kayak begini, bukan lagi kayak begini, soalnya tuh. Mel, lu inget gak sih kemarin gue cerita, gak inget, keren sih lu mikir kapasitas otak gue segitunya sampai bisa inget lu cerita apa kemarin, because you know otak di dengkul, yeah, that's me, nih. My dengkul ketekuk, so my otak kecetit. Ya udah, just for your information, please jangan suruh inget-inget lagi. Beban otak udah banyak. Paru-paru ki, papa paru-paru ki.